Pemirsa, masih kembali lagi di Hotman Paris Show dan kita masih bersama dengan pasangan yang lagi hot-hotnya, yang katanya lagi ribut, lagi heboh videonya, yaitu Irma dan juga Irfan. Gue mau kenalin dulu artis aspri gue ini. Kenapa bang? Ini juga bernasib malang ini. Kenapa? Ya, kenapa bang? Sampai sekarang tidak beruntung dalam perkawinan. Ya. Padahal coba, saya cantik apa coba lihat ini. Iya. Aduh, coba. Aku tuh baru apa? Jadi aspri jangan digini-giniin, nanti banyak yang naksir repot. Iya. Sampai sekarang kenapa, juga. Bang? Kenapa emangnya? Ya yang pertama mertua gak setuju, yang laki pertama. Yang sekarang? Oh setuju dong. Setuju. Oh, yang gue dengar. Ya udah gak usah pusing lah, lu kan cantik, putih, kayak bule. Udah daripada pusing mertua lo gak setuju, kawin aja mau Hotman Paris. Oke. Atuh. Aku maunya yang enggak mau yang mateng-mateng, maunya yang muda-muda. Oh, abang mah bukan mateng, udah busuk. Bang. Oke. Berarti selera kita sama ya. Sama. Enggak suka yang mateng-mateng. Tadi abang tuh nanya-nanya, si Irfan itu mantannya dulu siapa? Siapa sih bang, mantannya Irfan? Jennifer Aniston. Bentar dulu. Kau benar enggak dulu kamu pacar pertama Eli Sugigi? Aku sama dia bukannya pacar bang, sebenarnya teman. Jangan bener. Aku sama dia itu. Kalau kata peribahasa Indonesia, jangan sampai habis manis sepadi emut. Awas lo ya, kebiasaan. Sepadi buah. Oh, iya, agak mel, lo juga tahu kan mereka cuma partner kerja. Menurut kamu Eli Sugigi seksi nggak? Apalagi kalau lagi senyum, seksi nggak dia? Dia bukannya seksi bang, dia unik bang. Unik. Karena yang cantik itu udah banyak bang, ya, yang cantik itu jarang. Kenapa? Ya dia apa, kalau senyum itu memang mempesona gitu. Kalau mempesona kenapa gak lo kawinin? Dasar cowok ngomong aja bisanya. Kalau emang dia unik, dia mempesona, apain lo masih Irma? Lo sama Eli dong, bener gak? Ayo. Kalau aku kan sama dia itu nganggepnya berteman aja bang. Karena berteman itu kan apa gak ada hubungan itu lebih enak gitu. Irfan lo kan waktu di acara yang tetangga sebelah itu, yang R itu kan, lu gandeng-gandengan sama dia. Gue juga gak kenal siapa namanya Irfan kalau gak gara-gara Eli Sugigi. Bener kan teman-teman? Aku mah gandeng dia, takut ditabrak mobil, makanya aku gandeng dia. Jehong. Tapi kenapa lu sekarang malah sama lu yang deketin siapa, yang agoin siapa? Dia pernah marah-marah, kau katanya mau direbut beli Barbie Kumalasari. Sekarang sama Tiara apa? Mau direbut bang, sih. Aku memang dulu, dari dulu sama dia masih Barbie memang... Ya ada lah konflik lah sampai ya, sekarang masalah. Memang belum kelar. Ya. Nah dia tuh sengaja terus. Sekarang gitu, gua kan? Penasaran, kayak apa sih cantiknya si Tiara ini? Cantik nggak dia? Menurut kamu cantik nggak dia? Penyanyi. Jujur. Tiara apa menurut? Sih, jangan karena lo Tiara Bang. Tiara Bang. Menurut saya cantik, ya, tapi lebih cantik aja pacar. Jangan karena lo. Thanks. Waduh. Tiara. Kau sini. Oh, bajunya biru semua nih. Berarti kita satu hati. Jangan-jangan ada acara bang nih, ya kan? Berarti kita bang satu hati ya bang? Jadi inilah namanya Tiara yang tarik-tarikan cowok sama Irma di parkiran. Kata siapa tarik-tarik? Itu ada video tadi. Hah? Woi, cerita dulu versi kamu dulu. Di video dan tadi katanya dia sudah mau pulang sama pacarnya ini habis nyanyi. Kamu datang jemput, tarik. Ketemu di parkiran, kau tarik-tarikan bahwa si cowok ini harus pulang sama kau padahal pacarnya dia. Mana yang benar? Mohon maaf Mbak Tiara, rambutnya mau dikerli apa mau dicatok? Jangan. Gue co-host, ditaruh mana di belakang. Emang gue furnitur, kurang ajar emang benar-benar nih. Mana yang benar? Ceritanya gini ya, ini Irfan itu kan dibawa Tiara nyanyi nih. Oke. Okay. Ya? Yes. Okay. Ya betul. Dia pergi sama Tiara kan? Yes. Nah. Kamu jangan bleng-bleng gitu, matanya udah mulai. Enggak, tadi Irma juga ngomong gitu. Irma juga ngomong, iya, dia dibayar. Iya. Iya. Nah, udah gitu. Emang ngomong apa adanya dari tadi? Diam aja dulu ya, dengerin. Nah, udah gitu si Irfan udah selesai acara. Irfan ngomong mau ke toilet. Nah, kita kan rencana mau pulang bareng kan, bener kan? Iya. Nah, iya. Kalau udah janjian berdua. Nah, tapi aku honornya udah aku kasih, udah banking ya. Udah. Terus udah gitu. M-banking maksudnya? Oh iya dong. Oh. Terus tadi salah dikit. Banking. Nah udah gitu, kok Irfan lama banget? Oke, terus? Kok Irfan lama banget sih mau ke toilet gitu kan? Udah gitu kata ibu, udah mbak yuk ini aja telepon aja dia gitu kan, kita langsung ke parkiran aja. Nah langsung saya ke parkiran mau pulang,
Pas jalan, tiba-tiba dia lagi mau wawancara berdua. Thomas, aku berdua sama dia? Iya, sama dia lagi mau wawancara. Okay, terus? Aku tarik aja dia gitu kan, udah ditarik gini. Kan songong banget gitu loh. Songong banget, harusnya ngomongnya gini. Tiara, Teteh kan dia manggilnya Teteh kan. Teh, ini kan acara udah selesai. Irfan pulang dulu ya. Misalkan kita gak pulang bareng, wajar dong. Bilang terima kasih kayak apa, bener gak bang? Kan dia udah dikasih job sama aku kan. Kayak mau pilih toilet. Mohon maaf, deal-dealannya kontraknya emang termasuk lo nyanyi, termasuk lo menghibur, dan lo harus nganterin pulang. Tuh udah ada harga. Nganterin pulang terus temani di rumah gitu. Enggak dong, nganterin pulang. Kerja doang. Enggak kerja gitu. Ya maksudnya termasuk harus antar pulang terus masuk ke rumah juga berdua gitu. Oh enggak. MC nih, gue nge-MC, gue dipakai abang MC nih. Buat acaranya abang MC. Gak ada tuh kewajiban gue harus pulang sama abang. Kalau itu kan harganya beda. Makanya, tuh, coba, coba, kenapa? Enggak, bang, makanya nih, itu seorang entertainer sejati. Enggak, dia kita tuh emang pekerja beneran. Irma, kamu diam dulu. Kaleng-kaleng. Kamu diam dulu, harusnya kan bilang terima kasih dulu dong. Ya, terus. Kan dia udah dikasih job, gila, udah dapet duit gitu kan. Bilang terima kasih kayak gimana. Ya, terus apa yang aku, narik itu bukan narik pacar orang disuruh sama aku dong. Bukan, enggak emang rencana. Kamu tarik untuk bawa pulang? Bukan bawa pulang, kok kamu begini caranya ya? Lu kesini kan gue bawa gitu kan, ya harusnya izin. Wah lu cowok atau... bawaan lu, bara lu cowok bawaan. Terus bagian juga dia Irfan, ngomong ada si Irma di situ, nggak tahu kita ada di situ. Terus si Irfan bilang, Teh kita pulang bareng aja ya, katanya gitu. Kalau menurut versi dia udah janjian pulang, katanya kau mau narik-narik dia agar pulang berdua. Benar nggak? Betul. Sekarang gini salah, bang, bukan ya, gitu, dia salah paham bang. Bentar ya, jamur konde. Ya Allah, jamur konde. Hei, jangan ngomong begitu. Enggak, makanya bang. Jangan. Bang, makanya dengerin dulu. Ya udah. Di sini geser. Biar tahu kan. Bang, udah tau gak? Emang gak usah banyak ngomong deh. Udah, dulu. Ngapain ngeladenin orang pasmas juga. Ah, dengerin bang. Mohon maaf, kejadian Bu Elsa gak bilang siapa-siapa ya. Iya, dengerin. Iya, makanya dengerin dulu. Gini bang, aku kalau gak dipanasin dulu sama dia, saya gak bakalan marah begitu. Marahnya marah apa? Karena dia bilang aku pelakor. Ya, emang dia udah lapor belum? Sekarang ngapain narik-narik orang? Ya narik orang, saya bukan mau ngambil si Irfan dari kamu. Halo, tuh ngapain? Gak mungkin lah. Mau ngapain? Ya wajar dong ngasih. Narik-narik orang yang ngasih. Terus bang, sorry ya bang, tadi ada video yang skip ya. Saya dari tadi tuh gak ada nyentuh dia, gak ada apa. Tapi dia nyiram air ke saya. Oh lo disiram air? Siram air. Dan karena gue punya buktinya Mel. Namanya orang udah panas. Oke, bentar. Bang, ya? Jadi lu disiram air mukanya? Gue disiram air. Gue gak ada nyentuh dia, gak ada pakai fisik apa. Soalnya... Dia nyiram gue air. Dan gue udah konsultasi ke kuasa hukum gue. Gue udah mau laporin dia. Ya silahkan. Kita lihat aja takut, nanti. Saya gak takut. Saya punya bang. Saya gak mau. Saya orang pinter. Lu? Terserah lu mau punya bang Hotman. Tapi lu udah jelas-jelas salah. Aku karena nyiram dia di situ. Karena aku udah dibilangin tukang jamu lah. Apa ya? Oh, ada badan lah. Ada buktinya. Terus lah ngomong dia. Hanya gara-gara. Saya gak takut. Hanya gara-gara cowok doang. Harusnya bang. Saya sih gak tahu apa-apa. Saya juga bingung bang. Eh coba dulu. Emang lu. Anak kucing percaya sama gua. Isinya kalau anak kucing anak Honda. Udah pasti gak mungkin. Emang gak mungkin. Kita bikin wanita benar-benar happy apa ya? Udah pasti. Apa kelebihan kamu? Saya juga bingung bang, kenapa? Gak apa kelebihan kau sampai semua cewek berantem. Makanya Irma tuh tanya dong yang baik-baik. Lu jalan sama si Irfan ngapain lu? Gitu, gara-gara gue pasang di feed itu apa? Foto sama Irfan berdua, dia bilang pansos apa, cemburunya kebangetan, belum kawin. Oh, cemburuan lo katanya lo. Gimana udah kawin? Kan ini pacaran. Dia naro di feed, dia bilang, hai, lihat nih cowok lo jalan sama gue, maksudnya apa bang? Kampungan enggak? Iya, norak enggak? Kok lo jalan? Dia sengaja bikin-bikin kecil. Ilusi, gimana sih lo? Enggak bikin itu. Terus terang bang, gue gak nge-follow dia ya. Ya followernya jadi bawah 10.000. Gak gue follow. Tahu gak? Ya, kenapa gue tahu? Bentar. Melani. Followersnya di bawah 10.000. Aku buka Instagram baru kemarin. Anak merahnya 20.000 loh. Wajar dong. Melani. Wajar dong. Aku buka Instagram baru kemarin. Kalau ini kan udah gua berapa puluh tahun. Gue gak tahu siapa dia. Tiba-tiba dia mention gue. Di tag berkali-kali. Nih siapa sih maksudnya? Ya gue juga kalau kamu DM, kalau kamu tadi DM dulu sama dia kamu, enggak lah. Dia DM kamu ngomong apa? Kenapa ya nanya ngapain lu katanya gitu? Macem-macem. Apa-apa lu pelaku. Panus apa pansos? Pansos. Ya dibilang pansos, bilang tukang jamu. Oke, sekarang gue pilih sama kamu. Kau pilih mana? Dia atau dia?
Ya pacar saya lah bang. Kalau dia kan, dia sih teman saya. Saya udah kenal dia udah 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang ada 4 nih. Siapa tadi? Berbi Kumalasari, Eli Sugigi, dia sama dia. Kau pilih yang mana? Pilih yang ini lah bang. Tuh gimana pacar tuh? Emangnya kan aku cuma kerja sama Irfan, cuman itunya aja nih yang gila gitu kan, cemburunya kegilaan. Jangan, gak boleh kata, gak boleh pakai kata-kata mutiara, jangan. Boleh loh. Ya maksudnya kebangetan cemburunya gitu loh, harusnya kan nanya baik-baik. Tapi kamu ngelempar mukanya dia pakai air sih, tapi tolong ya kalau aku berantem sama aku, jangan lempar aku pakai air. Makeup aku hilang, aku serem loh, jangan ya. Jangan ya. Kita namanya lagi emosi. Ya iyalah, wajar lu ngirim dia pakai air. Lu dikata tukang jamu kan kelewatan tuh, iyalah. Cepetan lu, tapi. Tukang jamu coba. Kau umur berapa sekarang? Saya bang? Iya. Saya 23. Gila berondong banget. Gila berondong ya, say. Ya. Enak ya? Enak ya berondong ya? Gak tau. Tanya dia dong, gak tau pacarnya. Bang saya juga gak tau ya, kenapa enak tuh. Enak lah makanya gue pacaran sama dia sekarang gak putus. Mantap. Baik pemirsa. Nampaknya daripada terjadi penyiraman air pada wajah Irma Darmawangsa babak kedua, mendingan kita sudahi aja. Semoga ya aduh enggak usah pakai semoga lah, udah terserah kalian lah mau ngapain. Makasih sayang Tiara ya, semoga Tiara juga bisa semakin dikenal tanpa mereka berdua dengan prestasi tersendiri dan juga kalian bisa langgeng siapapun yang menggoda kalau emang cinta kalian berdua. Ya udah, biarkan anjing ngomong kafilah berlalu ya kan. Baiklah, terakhir Tiara Marlim akan bernyanyi spesial buat kita di Hotman Paris Show. Kita ketemu lagi hanya di Hotman Paris Show. Selamat malam.